24 jam sebelum keberangkatan kita tes PCR juga, tempatnya di Padma Fatra untuk kru Royal Caribbean. Dan sesampainya di airport kita harus download Peduli Lindungi aplikasi ya, soalnya di sana sudah terdaftar vaksin kita, jadi kita nggak perlu keluarkan surat vaksin. Ingat, download aplikasi Peduli Lindungi. Oke, itu saja. Sekarang saya masih di Bali, jadi nanti informasi selanjutnya akan saya kasih nanti ketika saya udah sampai. Oke guys ya, sekarang kita sudah sampai Jakarta dan saya sekarang berada di keberangkatan internasional. Oke, sedikit saya jelaskan, setelah sampai di Jakarta, kita klaim luggage dulu, udah nyampe di luggage-nya, dan ambil luggage, kita ke lantai 2. Dan kita di keberangkatan internasional ya, itu keberangkatan internasional. Oke, dan sedikit saya bahas tentang dokumennya. Di Bali saya lupa bilang kalau setelah PCR test hasilnya yang keluar sore, kan kita PCR-nya pagi. Nah, itu keluarnya sore, jam 6. Lalu kita infokan ke kru PCR result untuk hasil PCR-nya. Dan jangan lupa untuk mendaftar Cyprus flight pass-nya. Ya, dengan mencantumkan nomor special permit-nya dan hasil PCR-nya. Oke, setelah itu kalian download dan bisa di print ya untuk bukti fisik untuk dokumennya. Oke, setelah itu EHAS yang kemarin dipakai sekarang udah nggak dipakai lagi. Tadi saya lihat itu pemberitahuannya, lupa saya foto karena EHAS nggak perlu lagi, tapi tetap di aplikasi Peduli Lindungi aja, cuma di aplikasi itu aja. Oke, sekarang sekitar jam 9:30 dan saya masih menunggu untuk counter atau loket tiketnya untuk buka, soalnya check innya nanti sekitaran jam 11 atau jam 12 karena flightnya jam 1:30 pagi. Oke, itu aja update dari saya. Setelah sampai di Jakarta, nanti setelah sampai Doha, saya akan info lagi
untuk dokumen atau hal-hal apa aja yang nanti diperlukan atau hal-hal yang sudah saya lakukan di Jakarta nanti. Oke guys ya, update lagi. Tadi saya sudah check in ini, sekarang sudah digit. Tadi pas check in untuk penerbangan dari Jakarta ke Doha dan Doha ke Siprus, tadi pas check in kita menyerahkan dokumen Siprus flight pass, paspor, Simenbook, dan ada special form dari Qatar Airways. Kita juga fill up formnya itu. Nah, dan juga special permit. Nomor special permitnya itu kita tunjukkan ke petugas check-in di Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga PCR testnya. Nah, setelah itu baru kita bisa check-in oleh petugas dan langsung dapat boarding pass untuk penerbangan Jakarta Doha dan Doha Siprus. Oke, sekarang saya sudah berada di gate ini, gate nomor 5. Oke. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 12.05. Yang sekarang sudah jam 12.05. Boardingnya 30 menit lagi jam 12.40. Oke guys, itu update-nya. Nanti sampai Doha kita sudah cari gate aja, karena boarding pass sudah ada. Dan nanti saya update lagi setelah sampai di Siprus Limassol. Oke guys.
Nah, ini depan kamar hotel. Nah, jadi informasi buat kawan-kawan yang join di Limassol, tadi sampai di airport kita dan teman-teman, saya dan teman-teman maksudnya, kita dicek untuk imigrasi letter, Cyprus flight pass, PCR test dan paspor. Oke. Setelah itu langsung keluar bandara dan ketemu dengan orang yang bertanggung jawab atas kita di sini, ya. Dan tidak ada PCR test, ya. Di airport tidak ada PCR test karena apa? Sepertinya karena PCR test itu kan berlaku 72 jam dari rumah, makanya pas kita berangkat, kita buat PCR-nya kan pas tanggal 2, selesainya jam 6 sore, dan berlaku sampai tanggal 4, jam 6 sore. Kita sampai sini siang, jam 12, sekarang jam 1, mungkin sekarang jam 1, jam 2 sekarang. Saya nggak dapat lihat jam. Jadi begitu. Terus sampai di hotel, kita langsung isi form yang ada di amplop, ya, seperti ini. Tapi formnya saya sudah kasih tadi ke resepsionis. Nah, setelah itu nanti ada seorang pegawainya yang bilang besok kita ada PCR test. Dan 2 hari kita mesti diam di kamar, ya, itu udah ada dalam keterangan yang ditulis di kertas ini, ya. Nah, itu saja informasi dari saya setelah sampai di Limassol, dan nama hotelnya adalah Louis Althea Hotel. Oke, jadi sekarang saya akan istirahat dulu. Perjalanan panjang, udah capek banget. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Gusman Hadi. See you tomorrow on the next vlog. Oke, besok saya akan vlog apa aja yang ada dalam kamar saya. Oke, so stay tuned on Gusman Hardy for tomorrow video. Thank you.